Yes, assalamualaikum. Selamat petang. Sekarang ini Sarancak DFB Live Hot FM. Make sure kalau anda tengah tengok video ni, kena share video ni supaya semua kawan-kawan dapat tengok juga. Sebab ini adalah segmen baru. Tajuk dia kebenaran. Dot dot dot. Bersama siapa yang bersalah? Lah, salah ke? Salah ke? Apa khabar semua? Baiklah. Sihat. Alhamdulillah, selamat hari raya. Allah, selamat hari raya ceria. Hari raya. Susahnya minta hari raya ni, bajet tak ada sis. Okey, so hari ini Sarah bawakan Wani Hasrita, Ara Johari dan juga Ernie Zakri bersama dengan Hakim Rusli. Ya, assalamualaikum. Hakim Rusli seorang je yang tak pakai name tag. Sebab apa? Sebab hari ini Hakim kena menjawab semua soalan-soalan yang netizen Kimilio dan juga Lalang bertanya kat luar sana. Lalang. Kena jawab. Ni Kimilio eh? Yes. Wani Hasrita mewakili suara-suara Kimilio. Okay. Ara mewakili suara-suara orang apa? Lalang. Yes. Dan Sarah dan juga Ernie suara-suara siapa? Netizen. Hati-hati busuk di luar sana. Hati-hati netizen. Yes. Okay. So berkenaan dengan kenapa Hakim kata nak berhentilah apa semua kan? Itu adalah topik utama kita pada hari ini. Jadi Hakim, kita mulakan dengan netizen. Okay. Kita dah dengar Hakim buat pengumuman pagi tadi. Tak jadi bersara. Okay, tapi at the first place, kenapa Hakim buat decision kata nak berhenti daripada menyanyi? Okay, masa saya umumkan pasal benda tu, saya tak ada cakap 100% saya nak berhenti. Sebab actually lagu macam seorang artis ni, dia dah standbykan lagu-lagu yang akan dikeluarkan. Macam saya dah rekod lagu baru, sepatutnya release awal. Tapi last minute saya cakap dengan bos saya macam ada saya buat hal lah, macam saya perlukan masa. So that's why saya tak release lagu tu. Dan akhirnya saya dapat support dari fans, dari rakan artis. Dan benda tu membuatkan saya akan terus menyanyi. Baik, jadi ini netizen kata adalah satu gimmick yang gagal. Macam mana netizen? Nak kata gimmick ke atau menipu peminat? Kita nak tahu. Cuba jadi, jawab. Jawab, jawab. Tipu peminat ke gimmick ke macam mana? Nak cakap tipu peminat. Jawab. Jahat sangat jawab. Saya jahat sabar. Jahat sangat pun saya. Netizen. Tak jahat sangat saya nak tipu minat. Betul. Okey. Buat apa saya nak tipu, betul? Betul. Kalau saya nak tipu, saya dah release awal dah lagu tu. Tapi orang cakap tipu sunat tu tak tak apa. Tipu untuk publicity, untuk publicity. Eh, mana tahu lepas ni ke? Sebagai Kimilio, you tak rasa ke sedih? Dah, awak macam best saya juga ni. Kenapa kau tak ada dia? Kau hati Kimilio. Support lah saya. Aku tak ada orang support ni. Support aku. Tak ada. Kita sebagai Kimilio. Kimilio. Kita sebagai Kimilio rasa bersedih hatilah sebab kita punya penyanyi. Okey, penyanyi idola. Penyanyi idola kita nak berhenti. Okey, yes. Penyanyi idola kita suruh kita tutup aurat yang baik. Okey. Okey, masuk otak, masuk otak. Masuk otak ni. So kita sedih. Okey, sedih. Tapi kita berdoa sebab Kimilio dicakap Kim dia depressed. Betul, betul ke depressed lagi? So kita Kimilio ni kita tak buat apa-apa yang buat dia depressed. Dia support. Korang dapat banyak gila support lagi. Kenapa dia boleh depressed? Kenapa boleh depressed? Sedangkan dia ada sokongan daripada Kimilio. Sokongan yang sangat kuat. Sebenarnya depressed tu maybe saya salah cakap. Dia macam tekanan, dia lebih pada jangan salah cakap mengenai depressed. Ya, saya nak jawab, saya nak cakap. Jangan main-main. Ini lah topik yang serius, depresi ni Hakim, kita tak boleh buat main-main. Sebab depressed, sedih dan saya kecewa adalah yang berbeza. Jawab. Netizen. Lalang. Okay, sebenarnya dia lebih pada tekanan. Macam korang pun pernah rasa kan, kena kecam. So saya pun tahu kisah korang. Bila korang kena kecam, saya tahu. So maybe saya salah langkah, saya buat turun dekat social media. Saya ingat benda itu tak viral. So tiba-tiba dia boom. Tapi aku tahu. Ya, kecaman yang macam mana yang rasanya macam Hakim stress sangat sebab bagi arah bagi Lalang. rasanya tak ada kecaman langsung kan, melainkan yang orang cakap dia dapat yang support daripada Kimilio yang sangat-sangat orang cakap sangat-sangat kuat lah. Okey, sebenarnya bagi yang cakap ni senang sebab dia tak rasa apa yang saya rasa. Kimilio tak pernah rasa Kau tak pernah rasa Kimilio. Korang tak rasa apa yang saya rasa. Saya pernah sampai dekat Twitter ada buat apa trade. Ya. Sampai 5,000 retweet pasal kutukan saya. So orang macam anggap betul lah Hakim macam ni sebab dah 5,000 retweet kan. So benda tu korang tak rasa, saya rasa. Tapi dik, kalau kau nak jadi artis, kau kenalah terima semua benda tu dik. Netizen sangat ada. Netizen bukan Ernie. Tapi dik, kalau kau nak jadi artis kan, kau memang kena hadap lah semua benda dik setakat kecil.